Ya kalau perawatan sapi ya kalau pagi ya itu dicuci itu. Pagi di mandiin ya, ya sapinya. Ya. Lah habis dimandiin terus diapain Pak Bodo? Ya dikasih makan. Kasih makan. Itu ada asupan suplemen enggak buat sapinya? Buat tambahan itu bekatul itu. Hmm. Itu bekatul buat apa maksudnya Pak Bodo? Ya buat perangsang banyak. Buat perangsang ya. Ada kendalanya enggak Pak Bodong kalau memelihara sapi? Enggak ada. Enggak ada kendala? Enggak ada. Nah ini habis dijual nanti beli lagi enggak Pak Bodong bibitnya? Ya beli lagi nih. Beli. Karena ini dibanyaki hasilnya sapi itu. Beli bibitnya di mana Pak Bodong? Di Jawa Timur. Jawa Timur. Jauh ya Pak Bodong? Iya. Waktu beli bibitnya berapa harganya Pak Bodong? Ya yang kalau bibit bulan? Ya paling ya sekitar yang harga 10 juta itu. Berarti waktu beli bibitnya yang usia 4 bulan harganya 10 juta? Iya 10 juta. Nah ini udah mencapai 1 tahun dijual dengan harga 20 juta? Iya 20 juta itu. Berarti 1 kali lipat ya? Ini kan pengennya nambah lagi itu. Ini kandang baru sih ini. Iya. Kandang baru? Iya. Rencana mau diperbesar kandangnya ya? Iya diperbesar ya. Berarti sapinya nambah banyak, kandangnya juga nambah besar ya? Iya. Udah berapa tahun Pak Bodong? Sampai 5 tahun ini. Sudah 5 tahun iya. Berternak sapi? Iya. Ada pernah ada kerugian nggak Pak Bodong? Nggak ada ya. Alhamdulillah ya hasil dari sapi ya. Nah itu pakannya, Pak Bodong pakannya dari apa Pak Bodong? Oh biasanya saya kan dari rumput jagung itu, pakan rumput jagung. Itu pakannya beli atau gimana Pak Bodong? Enggak beli. Biasa baik carilah. Cari di sawah-sawah ya? Sawah, iya. Yang jagungnya lagi panen, terus iya. Diambilin daunnya buat pakan ternak. Iya. Itu kalau ngambil pakan berapa hari sekali Pak Bodong? Kalau ambil pakan 3 hari sekali saya beli, cari pakan lagi, itu rumput itu. Nah itu rumputnya 3 hari sekali kalau iya. Cari rumput. Nah itu sapi sendiri kalau makan berapa kali seharinya Pak Bodong? Kalau makan sapi dari pagi 1 kali. Nah, jam berapa Pak Bodong? Kalau jam 8. Jam 8. Terus nanti makan sorenya jam 4. Jam 4 berarti sehari 2 kali. Iya sehari. Ada sapi sakit enggak Pak Bodong? Enggak ada pokoknya saya. Kalau ada ya dijeksi sama saya. Berarti kalau ada sapi yang kurang sehat berarti disuntik langsung. Semua ya saya sama enggak. Bapak Bodong. Emang Bapak Bodong tahu caranya menyuntik? Tahu. Tahu. Belajar dari mana Bapak Bodong? Saya belajar dari Jogja itu. Di Jogjanya di mana Pak Bodong? Di Erlangga. Oh ya benar mantesan. Orang sini bilang katanya insinyur ambulu peternak sapi Bapak Bodong. Itu udah Bapak Bodong udah belajar sampai ke Universitas Erlangga bersama dosen ya. Erlangga. Nah itu bosku Pak Bodong sudah menceritakan kondisi sapinya dan memberi pakannya itu sehari 2 kali, pagi jam 8 dan sorenya jam 4. Jam 4. Terus kotorannya gimana Pak Bodong kotorannya? Saya berhubung saya enggak ada ini, enggak ada anunya dari saya kan geler sama tanah. Iya. Pengennya saya kan buat pupuk sih. Iya. Terus baunya sendiri gimana? Berpengaruh enggak Pak Bodong? Kalau bau sapi seperti enggak seperti wedus, enggak bau. Enggak bau. Iya. Karena bisa mengolahnya ya. Iya. Ya mungkin ada ramuan iya. Tradisional yang diberikan kepada sapi iya. Sehingga ketika sapi membuang kotorannya enggak berbau ya. Iya, enggak berbau. Itu belajar dari mana Pak Bodong ramuan Jawanya tuh? Ya saya sendirilah pokoknya. Berarti sudah mempelajari dan mengamati-mati di Pak Bodong itu sudah tahu kondisi sapi keadaan sehat atau tidaknya dan ketika saya sapi sudah tahu iya. Iya ketika sapi sedang dalam kondisi nggak sehat memberikan obat tradisional buat sapi. Nah udah terima kasih Pak Bodong ya. Atas informasinya. Nah itu apanya Bu?
Itu apanya itu yang di kantong? Ini garam. Di garam dikasih nanti sedikit. Garamnya dikasihkan ke air atau ke pakannya? Ya, air. Oh, dicemplungkan ke air ya garamnya. Katul, kadang-kadang sedikit. Itu tadi bosku minuman sapinya airnya dikasih garam biar buat vitamin dan seringkali dikasih air perasan tempe. Karena di sini juga ada pabrik tempe home industri lah. Jadi air limbah dari pembuatan tempe dipergunakan untuk air minumnya ternak sapinya Bapak Bodong. Nah, itu sapinya bosku. Sapi masing. Sapinya gemuk-gemuk dan sehat-sehat.